Cuaca buruk yang akhir-akhir ini melanda khususnya di Nusa Tenggara Barat telah membawa pengaruh yang cukup besar khususnya untuk para nelayan. Angin kencang dan ombak yang kian menaik membuat para nelayan enggan dan takut untuk melaut, terlebih nelayan yang ada di Pantai Ampenan Mataram. Sejak cuaca buruk ditandai dengan hujan yang terus turun dan disertai angin kencang, nelayan di Pantai Ampenan ini memilih untuk libur melaut. Bukan hanya karena takut akan cuaca, namun juga karena tidak ada ikan yang naik ke permukaan laut. Alhasil para nelayan hanya dapat menunggu cuaca normal kembali. Nah, kalau bulan-bulan kita buka air pasang, selatan, dua besaran, kalau bulan-bulan kita biasa aja. Kan hari pertama dia datang, pas tahun baru memang besar, lama sekarang. Bagaimana kita terus di pantai kan? Sebenarnya kita mau terus-terus saja kalau ada yang tidak ada tidak semua. Anak-anak hanya orang itu senang, anak-anak hanya susah. Lebih lanjut, Syukur hanya bisa pasrah dengan keadaan yang ada. Lantaran menurutnya cuaca ini memang hal yang biasa di akhir tahun. Namun dikatakannya bahwa cuaca buruk ini mengalami keterlambatan yang seharusnya pada bulan Desember atau akhir tahun, namun kali ini pada pertengahan Januari atau awal tahun. Selain enggan melaut, para nelayan juga mengkhawatirkan perahu mereka lantaran diterjang ombak dan angin yang sudah merusak beberapa perahu. Oleh karena itu, para perahu terpaksa dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi seperti di depan pemukiman penduduk. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim liputan KTV.